Kita ke informasi lain, pemirsa. Manajer tim Persib Bandung, Jawa Barat akan mundur akibat dunia sepak bola Indonesia semakin kisruh, apalagi setelah disusul sanksi FIFA. Menurut manajer Persib, dunia sepak bola Indonesia semakin suram yang berdampak kepada para pemain dan para pelatihnya. Manajer Persib Bandung, Umuh Muhtar, mengatakan dirinya sangat tertekan. Selain merasa bertanggung jawab atas nasib para pemain yang dipilihnya, Umuh juga tidak yakin kebijakan yang akan dikeluarkan Menpora akan banyak membantu dunia sepak bola Indonesia. Umuh akan mundur dari dunia sepak bola Indonesia, baik sebagai manajer Persib Bandung maupun sebagai komisaris dari PT Liga. Umuh sudah 7 tahun menangani Persib Bandung, mulai dari jabatan wakil manajer saat Persib beralih dari klub amatir menjadi klub profesional pada tahun 2015. Umuh mendapatkan jabatan ekstra sebagai komisaris PT Liga. Saya bulat mengundurkan diri karena apa ya, saya nangis ya, saya sudah tidak bisa tidur berapa malam. Atur terang saya apa yang jadi kepikiran saya, ini bagaimana ini nasib pemain. Nah, bukan merendahkan mereka, tapi saat ini mereka pun juga belum siap sebetulnya. Belum siap mereka untuk bekerja. Sekarang bekerja apa? Bayangkan, ya. Sekarang umpamanya, kalaupun juga untuk mereka berbisnis, bisnis apa sekarang seperti begini? Ya, nah, harus juga sudah siapkan modal dan harus orang berbakat. Tidak segampang itu. Dan mereka punya anak, punya istri.